kontaknya sini. Starter. Ini di tempat temen. Jadi beliau itu sebenarnya suaminya temannya istri. Baru ngecek. Modif sedemikian rupa. Ada speedonya, ada voltmeternya. Mesinnya sudah diganti. Ini tempat aki, tapi akinya sudah diganti ke dalam. Swing arm juga istimewa. Tapi terakhir kemarin lihat itu banyak gede. Ini lagi diganti banyak kecil. Sama aja. Knalpotnya pakai apa ini? Bestri. Tromol kayaknya pakai punya King. Karbu pakai Keyin. Wah. Stimiwir. Oh, coba dinyalain. Niki mesinnya pakai apa, Pak? Sudah diganti apa ini ya? Mega Pro terus bandule. Mesinnya Mega Pro. Bandule tiger lama. Bandule tiger lama. Tambah daging. Mesinnya kalau ker. Nokene tempeman. Karbu PWL Ninja ori. Karbunya Ninja Keihin ya. Keihin. Ini soknya masih asli, Pak? Asli. Soknya masih asli. Apalagi yang diganti. Swing arm? W175 ori. W175. Tromol King. Tromolnya pakai King. Tutup kampasnya ori, bubut. Cakep. Pernah pakai ini penak tumpahannya. Cuma kalau nggak hati-hati, jundil. Ini membangunnya juga lumayan ya, di total habis bit satu, Pak ya. Tapi istimewa memang. GL Pro yang stikernya ini GL Mac, stikernya GL Mac ya, tapi basicnya Mega Pro. Mega Pro tahun 96. Tahun 96 di kota. Bodinya body kit. Aki masuk di dalam sini. Jadi iya. Sini kopong. Kopong, masih kopong dulu. Kabel masuk rangka. Kabel masuk rangka, jadi rapi ya. Rapi ya. Istimewa tuh. Ini yang gue herekan ya, Jess, Pak ya. Nah, ini gue herekan. Pas pakai door ini gue. Oh iya. Gue ngisi. Suaranya yuk syahdu ya. Wow. Ngisi, Pak. Atasannya ngisi. Sama FU garapannya. So di... Masih pernah diadu sama FU ya? Pernah. FU garapan tuh anu mas. Satu bis. Kaca ya mas? Kaca satu bis. Oh lumayan. Dipur satu bis mas. Jadi FU nya start duluan mas. Biar. Moya. Moya. Wee. Di pantai sini mas, Pulau Desa. Oh Pulau Desa. Nah, awalan sama Ninja 250 menang ini mas. Iya Ninja itu agak berat sih tarikannya. Oh tapi atasannya ini spek gue pada PR yo mani. Hmm.
ini harian. Nah ini supaya tetap harian touring ini. Yang mana sih? Belum nyobain numpain. Posisinya yuk enak. Oh iya masih nyaman buat harian lah. Enggak terlalu nungging banget. Ini ada voltmeter Kuraki. Speedo. Speedonya KLX ya. Ini enggak ada spion nih. Oke, ini cakep. Kalau mau bangun ya di sini bisa. Voting. Pak kopling sama Pak Masbarnya gede enggak? Perak Rossi ya. Rossi 185 160. Ini kalau top shift sampai berapa ini, Pak? Varian tasih. Mentok. Berapa? 1. 140 ya bisa. 140 tembus ya? Tembus. Ini atasannya Mas ini. Kalau berani ngegas nyampe Mas 140, 150. Tapi rasio tetap 5 loh ini. Rasio MP.